Assalamualaikum. Okay, hari ni kita dapat repair oven dinama Kain. Okey, owner kata tak sejuk. Tak panas. Maafkan saya. Selalu repair peti ais saja, tu kata sejuk. So sekarang ni cover ni saya dah buka dah tadi dah untuk buat testing tadi. So saya buka ni sebenarnya dia ada skru je. Buka je skru dia. Cari skru dia dekat mana dan buka sekat. So skru ni dia duduk ni dekat belakang ni. Nampak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Lepas tu dekat bawah ni, dekat bawah ni ada tapak dia. So ada 3 skru. So 8 campur 6 jadi ada 14 skru lagi. Okey, total dia ada 4 skru setiap kali dengan dia punya tapak kaki dia. Okey, dekat sini kita ada thermostat, kita ada dia punya larut suhu dia untuk kita letak dekat mana tau, dekat dia punya heater atas, heater bawah, heater tengah kan. So yang mana untuk nak jalankan dia punya rotor dekat tengah tu, untuk contohlah kita nak bakar ayam ke, kita nak pusingkan dia punya dia punya ni satu batu besi ni kan. So dia pusing untuk dia panas ataupun masakkan ayam ke whatever lah dekat atas ni, ataupun nak masak kek ke apa ke. Okey, customer complain sebabnya oven ni dah tak panas yang maksima. So dekat sini kita ada thermostat dan timer, dan sini ada dia punya loceng ni. Kalau saya pusing kat sini, itu loceng mengatakan dia dah masak. Okay, so kita kita kena pasti thermostat dia ni dah rosak. Okay, thermostat dia rosak, kita akan tukar dengan yang baru. Kita tukar dengan yang baru sebabnya kita nakkan orang kata suhu panas yang maksima, yang mana suhu dekat sini sampai lebih kurang dalam 240. Okey, kita cuba tukarkan thermostat ni dulu. Okey, kita buka ni dulu. First kali kena buka ni dulu eh. Ni cabut je ni, tarik je, cepat umpil je. Lepas tu dia akan terbuka. Okey, cuba kita buka kan. Okey, ni dah saya longgarkan tadi, just tarik je macam ni. Sebab dekat sini kita tengok dekat sini dia punya gigi ni bukannya bulat eh, dia ada segi dekat situ tu supaya dia tak lari dengan temperature yang kita letak nanti ni. Kita tukar balik. Sebabnya kita kena tukar benda ni. Saya jauhkan sikit. Ni kena buka ni. Ini temperature. Dia punya apa ni, kena buka thermostat ni. Ni skru, dua skru ni kena buka dan kita boleh leraikan dia. Okey, bagi saya chance untuk buka sekejap. Buka dua skru ni eh. Okey, saya dah buka dah skru ni. Okey, skru dia ni dua skru dia. Skru yang berbeza sikit. Dua skru saja dan dah boleh lepaskan. So inilah dia gundukan dia ni. Okey. Dia ada dua skru. Dua wire. Kita lepaskan wire ni. Lepaskan wire ni dengan lepaskan dua wire ni. Tapi harus ingat macam mana kedudukan yang ini dekat sini. Kena marking lah. Maksudnya saya marking sebelum apa-apa terjadi, kena marking. Marking dekat sini. Sebab wire atas dengan wire bawah ni mungkin tak sama. So kita dah marking. Lepas kita marking, marking dah terpulang lah. Nak marking ke, nak ambil gambar ke, nak ambil video ke, terpulang. So nanti nak pasang yang baru mudah. So sebelum tu ataupun selepas dah cabut tu, pastikan dekat sini ada dia punya reading dia dekat sini. Kalau dekat sini bila cahaya dibuka ni tak apa nak nampak sangat. Okay, so saya tengokkan juga, tak nampak. So saya kena bukakan lampu ni. Kalau dekat sini dia punya ni berapa 10M ke 16M. 10M 250 volt, dan 16M, saya tak nampak. Okey, baru nampak. 16M ke 125 volt. So kita kena ambil dia punya bacaan macam ni lah, supaya kita nak order dengan supplier mudah. So tak ada dia punya lari, dia punya suhu dia ataupun atau terkurang ataupun terlebih. Okey, so yang kita akan pasang yang baru, ambil yang baru dan kita akan pasang terus. Inilah dia punya thermostat dia eh. Thermostat dia. Tu cara saya marking lah, ada dua line dengan satu line supaya saya ingat. Okey, thermostat ni tengok eh, cara thermostat ni dia dah rapat dah tu. Dia dah rapat. So dia tak dapat dah nak dapatkan temperature dia yang sebenar.
Okay, so kita tukar sahaja thermostat ni. Nanti kita akan pasang yang baru. Okay, dekat sini ada thermostat yang baru. Okay, yang baru dengan yang lama. Okay, so sekarang ini yang saya marking ni adalah yang lama. Yang lama, yang saya marking tu nampak tak ada kesan hitam dua dan satu sebelah sini. So saya marking wire, yang ini adalah yang baru lah. So make sure dia punya amp dengan dia punya 24 volt sama supaya dia punya heat ataupun temperature yang kita nak tu sampai. Okay, so dekat sini tadi tu saya dah marking untuk dua wire, dan ini ada satu wire. Walaupun saya dah biasa buat, tapi saya still untuk mengamalkan untuk marking ni, sebab kita tak tahu bila akan kita terlupa ataupun kita tersalah. Bila salah je dah rugilah. Okay, satu kerugian. So kita pasang balik macam mana kita buka, macam tu juga kita pasang. Okay, so bagi saya chance untuk nak pasang sekejap. Okay, kita dah pasang balik ni tu yang baru dan ini adalah yang lama. Okay, yang saya marking tu lama dan itu yang baru. Sama je lebih kurang, kita tak nampak perbezaan dia. Cuma mungkin masalah dia punya thermostat tu dah problem, yang kita boleh katakan dia punya piring ataupun spring pipe tu, dia punya tu so terlampau dah sempit ataupun dah ketat ataupun dah lepi, supaya dia punya temperature tu tak dapat detect betul-betul lah. So saya rasa dah okey dah ni. Cuma kita nak pasang dia punya orang kata tombol ni ataupun dia punya pemusing ni. Okey, so dekat sini dia bukan bulat sepenuh bulat, dia separa bulat. So kita boleh marking terus lah dekat sini. So masuk je, masuk je. Macam mana kita buka, macam tu juga kita akan pasang. Okey. Okey, so kita dah pasang dah benda tu. Dan kita akan pasang cover dia pula. Okey, pasang cover. Pasang je macam biasa, macam mana kita buka, macam tu juga kita pasang. Okey, slot masuk dekat dia punya ni. Okey, buat sebelah tangan, tak apa nak bantu. So dah masuk, ikatkanlah dekat belakang ni. So masukkan ni pakai dua tangan. Okey. Okey, kita dah siap pasang dah. Okey, set ni letak dekat temperature mouse dan low dan sampai 250 high. So kita pasang, jom kita buat testing temperature. Okey, sekarang ni kita buat testing. Ni air dah ada kat atas ni, kita masukkan air dalam oven yang belum lagi dipanaskan. Saya masukkan air untuk nak buat testing sahaja. So kita tutup dan kita onkan pula. Kalau dah masuk, so kita letak berapa minit yang kita nak dan power dah masuk. Temperature kita masukkan sampai 170 degree. Okey, 170 degree. Okey, kita akan tunggu sampai dia mendidih. Alright. Sekarang kita tengah tunggu air yang kita panaskan kat dalam tu ataupun kita masak. Bukanlah kata masak, tapi suhu yang kita akan nampak dia akan berubah. Dan saya lajukan sikit supaya dia akan bergerak. So kita dah tunggu lebih kurang dalam 45 minit tu dia. So dah selesai, saya pun buka dan kita nampak dia punya air. Oh, panas. Panas. Bekas ni pun dah lembik. Okey. So saya tak ada apa yang saya nak boleh angkat benda ni. Saya cuba buat keluar laju-laju supaya nampak dia. Yes. Ha, tu dia. Nampak. Benda ni pun dah lembik dah. So, moga bermanfaat dengan video. Apa yang saya buat hari ini adalah tukar thermostat untuk ini. Jika kurang panas, tukar je thermostat dekat sini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.